Untuk user Vario atau mekanik TikTok yang ada di manapun itu, saya mau tanya, apakah kalian pernah mengalami seperti ini? Yaitu adalah saat kelas tidak bisa menyala ya, padahal api normal dan hanya normal. Dan di sini ternyata sudah saya bongkar, itu ada semutnya ya di sini ya. Di sini ada semutnya, itu semutnya. Di sini juga ada semutnya ini. Nih, coba saya kasih, jelas ya. Di sini. Sebenarnya masih ada yang jalan ini. Tuh masih ada yang jalan tuh. Itu yang menghambat saklar tidak bisa menyala ya. Dan di sini tadi untuk pasangannya juga sudah saya bersihkan. Ini yang masih belum saya bersihkan ya. Saya bongkar sendiri, saya bersihkan sendiri. Ini masih banyak ini sela-sela itu. Masih jalan itu. Pada remote normal, saking normal. Cuma di rumah aja itu. Saya pakai di rumah dan ya kalau keluar kalian jemput sekolah dan pergi kemana gitu ya, dan ternyata kemasukan semut. Dan untuk user-user yang lainnya mohon diperhatikan ya, jangan sampai seperti saya kemasukan semut ini di saklar. Sudah dua kali ini saya bongkar dan di sini aja, jadi gak usah ganti ya, jadi tinggal kita bongkar, kita bersihkan aja, nanti bisa lancar seperti baru ya, gak usah beli ini di toko. Jadi untuk informasi kali ini adalah kalau saklar tidak berfungsi, coba cek di dalamnya dulu ya, apakah berkaratan atau kemasukan semut seperti saya ini ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat informasinya. Salam dari saya.